Dan pemirsa, juru bicara Mahkamah Agung Soeharto menegaskan tidak ada cuti bersama atau mogok massal dari seluruh hakim di Indonesia yang menuntut perbaikan kesejahteraan mereka. Hal ini disampaikan Soeharto saat membuka audiensi Mahkamah Agung dengan Solidaritas Hakim Indonesia di Gedung MA Jakarta Pusat Senin siang kemarin. Mogok massal, tidak ada cuti bersama. Ini nomenklatur ini jelaskan dulu. Karena mogok nanti kaitannya dengan tidak berjalan, ini nggak ada mogok. Bahwa garis dari KMA, cuti boleh diambil berbarengan, bukan cuti bersama loh ya. Karena cuti bersama itu cuti yang tanggalnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Biasanya tanggal-tanggal dekat dengan peringatan keagamaan. Atau tanggal masuk yang diapit dua tanggal libur, itu cuti bersama. Kalau adik-adik hakim ini atau kawan-kawan SHI ini bukan cuti bersama. Mereka menggunakan hak cutinya secara berbarengan karena tanggalnya mereka yang pilih. Ya, jadi bukan cuti bersama, bukan pula mogok.